bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Jadi dikumpulkan oleh segenap para ulama kemudian diberikan rekomendasi dan mukaddimah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Asabahumullahu Ajma'in. Sekarang kita memasuki tafsir ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah, yang mana ayat yang ke-150 ini nanti menjelaskan bahwasannya di tempat mana saja kaum muslimin singgah atau berada, di salah satu negeri atau negeri-negeri yang ada, hendaknya mereka memalingkan wajah-wajah mereka ketika sholat ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Baitullahil Haram. Naam. Karena dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kufar, orang-orang yang menentang, yang mereka tidak ingin menghadap ke Masjidil Haram, namun justru mereka sombong dan enggan, dari kalangan Yahud wan Nasara dan yang semisalnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min haitsu farajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dan di tempat manapun, di tempat mana saja engkau keluar wahai Nabi, arahkanlah wajahmu, arahkanlah dirimu kepada Masjidil Haram. Dan wahai tumakuntum, dan dimanapun kalian berada wahai segenap kaum muslimin, di salah satu kota atau negeri-negeri yang ada, maka hendaknya kalian semuanya memalingkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi kita kenapa kok mengarah ke arah barat barakallahu fikum? Karena memang kita letaknya di bagian timur Ka'bah. Oleh karena itu arah kita ke arah barat. Adapun orang-orang yang terletak di barat Ka'bah tentunya mengarah ke mana? Ke timur. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai patokan kita dimanapun mereka berada, pokoknya arahnya ke barat itu keliru. Namun arahnya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini tujuannya apa? Tujuannya barakallahu fikum ni alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, agar manusia dari kalangan orang-orang yang menentang, yang menyelisih akan syariat tersebut, agar mereka tidak memiliki hujjah untuk menghujai kalian, untuk mendebat kalian. Karena kalian taat. Nah, ketika kalian taat, mereka enggak punya hujah lagi. Nah, kecuali orang-orang yang mereka zalim di antara mereka. Fala takhshawhum. Jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, wahai segenap kaum muslimin. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang takut kepada para wali-wali syaitan, para musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kufar, al-Yahud, wan Nasara,
dan yang semisal mereka. Jangan takut kepada mereka. Oleh karena itu, yang membuat takut kaum muslimin atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Para setan. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innya syartiyah, perhatikan baik-baik. In di sini in syartiyah, in kuntum mu'minin. Innama dzalikum syaitan. Hanya saja nam yang ada di hadapan kalian mereka itu adalah setan. Yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti para nam wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, maka jangan sekali-kali kalian takut pada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian padaku, in kuntum apa? Mukminin. Nah, barakallahu fiik, menunjukkan jika kalian benar-benar beriman, takutlah kepadaku. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada jin. Bukan takut kepada para setan. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu kita benahi akidah dan keyakinan kita, terutama berkaitan masalah al-khauf. Karena al-khauf macam-macam bentuknya. Ada khauf yang sifatnya adalah khauf ibadah, ada khauf yang sifatnya khauf tabii. Paham ya? Rasa takut yang sifatnya tabiat manusia itu la yudzambala wala yusab, tidak dicela, tidak dimaki. Takut yang sifatnya tabii seperti takut dengan binatang buas, takut ular, takut singa, wajar. Paham ya? Takut dibunuh, itu wajar. Namun kalau takut kepada jin, takut kepada pepohonan yang besar, takut lewat di samping kuburan, takut di kegelapan malam, itu bukan khauf tabii. Paham ya? Itu khauf dikhawatirkan masuk dalam khauf syirki. Paham ya? Khauf yang menimbulkan kesyirikan. Karena saking takutnya akhirnya merasa seakan-akan ada gangguan-gangguan, mungkin dari kalangan jin dan misalnya. Oleh karena itu, kuatkan iman kita dan kuatkan akidah kita agar kita tidak takut dengan gangguan-gangguan jin dan para setan. Memang mereka suka mengganggu, ada dari kalangan jin dan syayatin barakallahu fikum, mereka ada juga yang mengganggu manusia. Namun nah barakallahu fikum, manakala manusia itu imannya kuat, akidahnya kuat barakallahu fikum, dia sudah menyandarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak takut. Dan mereka pun apa? Segan atau enggan untuk menakut-nakuti Bani Adam yang benar-benar kokoh akidahnya. Nah, seringnya kita saksikan banyak orang yang ditakut-takutin jin karena dia sendiri takut. Karena dia sendiri takut dengan jin itu. Atau kadang cuma bayangan-bayangan, anggapan-anggapan, jangan-jangan barangkali. Paham ya? Namun kalau kita itu akidahnya kuat barakallahu fikum, tauhid kita kuat barakallahu fikum, kita lewat di samping kuburan santai saja. Lewat di kegelapan malam santai saja. Nah, barakallahu fikum. Perlu diperhatikan, takutnya kita kepada jin, setan, pepohonan yang besar misalkan, atau bayangan-bayangan pohon di malam hari yang misalnya, itu bukan khauf tabii. Dikhawatirkan masuk dalam khauf syirki. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, seperti itu. Innya in syartiyah. Syaratnya jika kalian benar-benar menjadi orang mukmin sejati, jangan takut kepada para setan. Takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, fala takhshawhum wakhshawni, dan jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Namun takutlah kalian kepadaku. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan niscaya aku pun akan menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan pasti kalian atau semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, karena hidayah sangat berharga barakallahu fikum. Semakin orang menjaga hidayahnya, semakin Allah tambahkan hidayah dan ketakwaan kepadanya. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah kepada jalan yang benar untuk menganut aliran yang benar, ya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Haq, apa yang Allah Ta'ala janjikan, zadahum huda wa atahum taqwahum. Nah, niscaya Allah Ta'ala akan tambahkan kepada mereka petunjuk. Sudah di atas petunjuk, dapat petunjuk lagi. Maksudnya apa? Maksudnya sudah berada di atas petunjuk, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di atas petunjuk tersebut. Untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Haq tersebut. Wa atahum taqwahum, dan aku datangkan ketakwaan untuk mereka. Berkata Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi dalam kitab Fathul Qadir, nah mengenai atau ketika beliau menafsirkan nan ayat tersebut barakallahu fikum, zadahum imanan
wa ilman wa basiratan fid din, kata beliau. Allah Ta'ala akan tambahkan kepada orang tersebut keimanan, ilmu, dan juga apa? Basiratan fid din, pengetahuan yang detail dalam masalah agama. Dan ini termasuk alamatul khair. Orang bisa paham dalam masalah agama secara detail, ini termasuk tanda kebaikan. Karena kalau orang enggak paham masalah agama, barakallahu fikum, berarti tanda keburukan. Sebagaimana hal ini Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih Rawi Al-Bukhari Muslim, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti kalau tidak dipahamkan, nah tidak paham masalah agama sama sekali misalkan, wal'iyadu billah, berarti tanda-tanda keburukan. Allahu musta'an. Nah, karena apa? Karena seperti itu lazimnya, sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih dalam Majmu' Fatawa, walazimu dzalik, kata beliau ketika beliau membacakan hadis ini, walazimu dzalik anna man lam yufaqihillah fid din lam yurid bihi khairan. Anna man lam yufaqihillah fid din lam yurid bihi khairan. Berarti mafhumnya, lazimnya, keharusannya, barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam masalah agama, Allah Ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, selama kita atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas hidayah, jaga baik-baik hidayah tersebut. Paham ya? Jaga baik-baik hidayah. Karena selama berada di atas hidayah Al-Qur'an dan As-Sunnah, al-haq barakallahu fikum, sesatnya orang sesat nam tidak membahayakan kita. Karena kita berada di atas apa? Basirah, di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas keyakinan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat jika kalian berada di atas petunjuk. Ingat-ingat, di atas petunjuk. Adapun kalau kita berada di atas kebodohan, tentu kita akan terombang-ambing oleh fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah syubhat, fitnah syahwat, macam-macam. Nah, barakallahu fikum. Namun kalau kita kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga. Karena itulah kunci. Nah, barakallahu fikum, jalan untuk agar kita senantiasa istiqamah. Nah, barakallahu fikum, continue di atas jalan dan hidayah yang benar ini, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, Al-Imam Syaukani tadi menyatakan apa? Allah Ta'ala akan tambahkan badannya apa? Zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Allah Ta'ala akan tambahkan badannya keimanan dan ilmu serta pengertian yang detail dalam masalah agama. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya adalah kata beliau, walladzina tadau ila tariqil khair. Nah, yang mereka mendapatkan hidayah berjalan kebaikan. Kemudian mereka fa'amanu billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wa'amilu bima amarahum bih, dan mereka mengamalkan dengan apa yang Allah telah perintahkan dengannya. Zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Naam, ditambahkan padanya keimanan, ilmu, sekaligus pengetahuan detail dalam masalah agama ini. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat apa yang disampaikan oleh ahlu tafsir di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabi fatawajjah ila al-masjidil haram. Wahai nabi, di tempat yang manapun saja engkau keluar safar berpergian, maka arahkanlah wajahmu, dirimu ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum ayyuhal muslimun, di manapun kalian berada wahai segenap kaum muslimin, bi ayyi nabi ayyi qatrin min aktaril ard, naam, di negeri manapun atau di negeri mana saja daripada negeri-negeri di muka bumi ini, fawallu wujuhakum nahwal masjidil haram, maka palingkanlah wajah-wajah kalian mengarah ke masjidil haram. Nahwa itu jihah, mengarah ke arah masjidil haram. Naam, karena termasuk mana nahwu secara bahasa apa? Al-jihah. Naam, likai la yakuna linnasi al-mukhalifina lakum. Naam, agar tidak ada, naam, tidak memiliki manusia, orang-orang yang menyelisih terhadap kalian, ihtijaja alaikum, agar tidak bisa menghujai kalian, bil mukhasamah dengan memusuhi, wal mujadalah dengan mendebat. Karena apa?
karena kalian sudah mengarah kepada kiblat yang benar gitu loh. Ba'da hadza tawajjuh ilaihi, setelah pengarahan atau setelah mengarah kepada Masjidil Haram tersebut, mereka tidak ada celah lagi sudah. Illa, kecuali ahlul zulm, kecuali orang-orang zalim, wal inat minhum, kecuali orang zalim dan orang-orang yang bangkang di antara mereka. Fa sayadilluna ala jidalihim, maka mereka pun akan senantiasa terus-menerus di atas perdebatan mereka. Fala takhafuhum wa khafuni bimtithali amri wastinabi nahyi, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku dengan cara mengerjakan perintah-perintahku dan menjauhi laranganku. Walikai utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku pun akan menyempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Bikhtiyari akmal syara'i lakum, yaitu dengan memilihkan syariat yang paling sempurna untuk kalian. Agama Islam, agama yang paling sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya di dalam agama Islam ini ada tambahan-tambahan yang bagus, bid'ah dan semisalnya, berarti sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati apa? Risalah. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Imam Malik. Sering kami ulang-ulang ya, Imam Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas, karena waktu itu beliau mengajar di Masjid Nabawi. Nah, kemudian beliau mengungkapkan tersebut dinukilkan oleh Imam Na'am barakallahu fiikum Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi, kata beliau, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat dalam agama Islam ini sebuah bid'ah, kemudian dia beranggapan itu bagus, itu baik, ini adalah ibadah misalkan, mereka beranggapan seperti itu, sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Berarti kalau sempurna perlu penambahan enggak? Tidak perlu penambahan, perlu pengurangan? Tidak perlu pula. Oleh karena itu kalau seandainya kalau ada orang yang menambahkan perkara baru dalam agama Islam ini, berarti seakan-akan dia menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Nabi Muhammad belum sempurna penyampaiannya. Seakan-akan kayak gitu. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan apa? Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al yauma dinan. Maka semua perkara di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pula lah, nah perkara tersebut bukan termasuk bagian dari agama. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum, karena ahlu bid'ah wa dalal, karena mereka senang barakallahu fikum, senang dan juga seringkali melakukan perkara-perkara bid'ah, ketika dinasihati susah untuk taubat mereka. Nah, karena menganggap perkara bid'ah itu ibadah. Berbeda dengan pelaku apa? Maksiat. Pelaku maksiat enggak ada yang satu pun yang mengatakan itu ibadah. Penzina, pemabuk, penjudi. Pak, judi itu haram, Pak. Siapa bilang judi itu ibadah? Ada yang ngomong itu? Enggak ada. Pasti mengakui haram. Paham ya? Zina itu haram, Pak. Enggak, zina itu ibadah. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau pelaku bid'ah seringnya seperti itu. Maulid Nabi enggak boleh, Pak. Bid'ah. Siapa bilang nih mengenang Nabi ini? Ini ibadah. Banyak yang ngomong itu? Banyak. Paham ya? Isra Mi'raj, acara Isra Mi'raj itu bid'ah apa? Wah, siapa bilang ini mengenang zaman-zaman Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ini ibadah gitu. Paham ya? Banyak ya. Oleh karena itu memang benar yang Rasulullah sabdakan, hadis yang disahihkan sebagian para ulama mengenai Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat kepada pelaku bid'ah, karena menganggap bid'ah itu adalah apa? Ibadah. Sehingga susah. Namun kalau taubat beneran bagaimana? Tetap diterima. Cuman jarang sekali gitu loh ya, sudah pelaku bid'ah, sudah kental ya istilahnya ya, gurunya atau istilahnya imamnya susah untuk taubat. Tapi kalau seandainya ada yang benar-benar taubat, diterima gitu loh. Nah, karena apa? Karena menganggap perkara bid'ah itu ibadah. Itulah bid'ahnya para kalafi. Oleh karena itu, berkata Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Na'am wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu, law kana khairan ma sabaquna ilaih." Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau seandainya dalam Al-Quran itu ada kebaikan, niscaya sudah orang-orang terdahulu mendahului kita. Para sahabat-sahabat terdahulu telah mendahului kita. Nah, ini hujahnya yang dipakai oleh orang apa? Orang-orang kafir. Mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kalau seandainya dalam Al-Quran itu ada kebaikan, niscaya orang-orang sebelumnya sudah mengamalkannya. Maksudnya mengaji Al-Quran. Namun, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fa'amma ahlus sunnati wal jama'ah fayakulun,
fi kulli qawlin wa fi'lin aw fi kulli qawlin wa fi'lin lam nam yasbut an sahabah radhiyallahu anhum huwa bid'atun. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan setiap ucapan dan perbuatan yang tidak datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu adalah bid'ah. Kenapa? Naam, li'annahu laka law kana khairan nasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah kebaikan, niscaya apa? Perkara bid'ah itu kalau seandainya kebaikan, niscaya para sahabat sudah duluan melakukannya. Bagus sekali kalamnya Ibnu Katsir ini ya. Kemudian beliau mengatakan li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat waqala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Surat Al-Ahqaf itu ya. Naam, kalau enggak salah ayat 11 ya. Bisa dilihat. Naam. Ibnu Katsir mengatakan apa? Dikarenakan mereka para sahabat itu mereka tidak meninggalkan satu sifat kebaikan sedikit pun, melainkan mereka segera mengamalkannya. Jadi kalau bid'ah itu baik, misalnya para sahabat sudah duluan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak pernah dinukilkan memperingati Maulid Nabi. Pernah enggak? Enggak pernah. Ada pun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan orang sufi yang kepada ahlus sunnah itu mereka itu enggak beradab sama sekali. Nah, kenapa? Masa enggak memperingati Maulid Nabi? Siapa bilang kita memperingati dengan cara apa? Membatasi sirah nabawiyah. Bagaimana perjuangan Rasulullah dilahirkan, kemudian disusui, ya, kemudian sampai besar, kita baca, kita memperingati, tapi enggak seperti kalian, kalian peringati mas setahun sekali. Paham ya? Kalau kita bagaimana? Setiap kali ada pelajaran diperingati. Paham ya? Bukannya kita memperingati. Paham ya? Cuman enggak seperti versi kalian, memperingatinya setahun sekali itu pun bid'ah lagi. Paham ya? Allah musta'an. Ahlus sunnah itu enggak beradab, kenapa? Enggak pernah memperingati sholat mirat. Siapa bilang? Kita kalau belajar sirah nabawiyah, dibahas masalah sirah nabawiyah itu dibahas masalah Isra Mi'raj. Paham ya? Nah, bukan setahun sekali. Bahkan setiap kali bertemu pembahasannya dibahas. Berarti lebih banyak siapa? Sebenarnya lebih banyak kita ahlus sunnah wal jamaah, cuman mereka enggak pikir. Harusnya menurut mereka itu seperti versi mereka, kita enggak akan seperti versi mereka. Karena bid'ah. Paham ya? Nah, ritual-ritual kemudian nanti ada yang dikenal dengan na'am barakallahu fikum shalawatan dan semisalnya, Allahu musta'an. Adapun ahlus sunnah insyaallah taala, mereka yang pada asalnya yang mengetahui ilmunya, mereka adalah orang yang bersegera. Bersegera dalam peringati bagaimana lahirnya Rasulullah, nah, dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, bapaknya sudah meninggal dunia, kemudian ibunya melahirkan dalam keadaan sudah enggak memiliki bapak lagi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah lahir disusui oleh nah, salah seorang wanita dari Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu diasuh oleh Ummu Aiman. Panjang sekali pembahasannya, bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, secara globalnya dilihat di sana, yang dikarang oleh Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Naam. Jadi jangan sampai keliru. Naam, kita memperingati juga, bahkan kita enggak setahun sekali, kurang dari setahun sudah diperingati. Paham ya? Kalau mereka bagaimana? Setahun sekali itu pun bid'ah lagi ritualnya. Allahu musta'an. Jadi tuduhan enggak benar. Tuduhan tersebut tidak benar. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan di sini. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Illa ahlu dzulm wal inad minhum fasayadilluna ala jidalihim fala takhafuhum wa khafuni bimtithali amri wasinabi nahyi walikai utimma ni'mati alaikum biikhtiyari akmal syar'i lakum wa la'allakum tahtaduna ila al-haqqi was-shawab. Naam. Dan semoga agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah kepada kebenaran dan al-haq, karena itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Meninggal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, maksudnya meninggal di atas al-haq, di atas pemahaman nah salafun as-salih itu adalah termasuk rezeki yang paling besar. Jadi jangan sampai anggapan kita rezeki itu harta, uang, rumah, jabatan, gelar, bukan. Rezeki yang paling besar adalah rezeki yang sifatnya ma'nawi, yaitu rezeki apa? Kita diberikan keimanan, kokoh iman kita di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, istiqamah itu. Apalagi di menjelang akhir hidupnya. Jangan sampai kita tutup dengan tutup yang dikenal dengan su'ul khatimah. Jangan sampai, barakallahu fikum, karena sangat berbahaya sekali. Nah, mulai karena itu sebutan sini wala'allakum tahtaduna ilal haqqi was-shawab. Semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk kepada jalan yang benar dan al-haq. Karena itulah yang harus kita miliki. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam, karena kalau seandainya kita mencari jalan yang lain, tentunya banyak jalan-jalan yang dilakukan segenap atau dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh daripada ilmu, namun jalan tersebut tidaklah
benar, namun dibangun dari prasangka atau sangkaan-sangkaan belaka, anggapan-anggapan baik, istihsanat, menganggap perkara baik padahal itu mungkar. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan ultimatum, peringatan, jangan sekali-kali kita mengikuti mayoritas manusia. Kebanyakan di kampung ini melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dilihat dulu, kebanyakan tersebut sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Kenapa? Sesat nanti. Allah Ta'ala mengatakan, apa? Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Nah, jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah, karena kebanyakan mereka hawa nafsu, yang jauh daripada ilmu. Yang kami maksud adalah orang-orang yang jauh daripada ilmu, kebanyakan mereka ikut hawa nafsu. Nah, ya, hawa nafsu dunia dan semisalnya. Oleh karena itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, bukan keyakinan. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali bohong. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum wa bidakumullah, kebenaran tetap dikatakan benar walaupun sendirian, walaupun satu orang, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakan di muka bumi ini yang namanya kebenaran tetap dikatakan apa? Benar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau mengatakan apa? Balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun wal batilu batilun walau istama' alaihi jami'u ahlil ard. Bahkan yang namanya kebenaran itu tetap dikatakan benar walaupun enggak ada seorang pun yang mengatakannya. Dan yang batil, batil walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atasnya. Kenapa dikatakan seperti itu barakallahu fikum? Karena enggak mungkin semuanya berkumpul di atas kebatilan, perkara yang tidak mungkin. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? La tastami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah semua umatku berkumpul di atas kesesatan. Walaupun di sana ada orang-orang oknum-oknum yang di atas kesesatan, ada pula yang di atas al-haq sampai mendekati hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. La yadurukum man khalafahum wa la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man fadalahum. Nah, hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa dari kalangan umatku sekelompok ya, yang mereka senantiasa unggul dan tampil nampak di atas kebenaran. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul Quran wal Athar, al hadis wal Quran, at-Taif al Mansurah, al Firqatun Najiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Naam, tidak membahayakan ahlu sunnah orang yang mencaci maki ahlu sunnah. Tidak membahayakan ahlu sunnah orang yang merendahkan ahlu sunnah hingga mendekati hari kiamat. Ucapan hingga mendekati hari kiamat berarti tidak sampai hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti enggak ada lagi orang yang baik. Semuanya orang yang jelek dan jahat. Oleh karena itu disebutkan para ulama, yang dimaksud dengan hadis yang melafatkan atau lafadznya adalah hingga tegak hari kiamat, maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Maksudnya ya, karena nanti hari kiamat tidak tegak kecuali apa? Di atas muka bumi ini tinggal orang-orang yang jahat saja. La taqumu as-sa'a illa 'ala shiranil khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan enam ketika di atas bumi ini tinggal orang-orang yang jahat saja. Orang yang beriman kemana? Orang yang mereka orang-orang baik kemana? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kebenaran jangan diremehkan. Kebenaran seberat apapun, sekecil apapun yang namanya kebenaran, upayakan kita miliki dan upayakan kita raih. Nah, barakallahu fikum. Karena seberat apapun kebenaran, kalau manusia itu ada upaya dan usaha, pasti Allah Ta'ala akan mudahkan. Yaitu modalnya apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, barakallahu fikum, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yusabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.